sempat yang pernah ngikutin selebrasi Rooney loh. Oh ya ada, ada. Ada. Siapa-siapa? Oke. Ntar aja lihat. Oke. Okay. Menurut saya adalah selebrasi yang the best ya. Oke, sebelumnya kita lihat golnya. Golnya dulu dong. Golnya dulu dong. Yang min, yang mirip Wayne Rooney. Bola sama anak kecil sih. Oke. Pasti abis itu ada gempa 2,3 skala Richter. Offside ini perutnya ya. Yang jalu itu. Rooney yang mana sih? Abis makan apa ya? Aduh, 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 aduh. Aduh, sias ya. Wah, Rooney lokal ya. Aduh. Ini kayaknya lebih ngikutin Shrek ya daripada ngikutin. Kang Jalu. Nih, siapa berikutnya? Oke. Wah, ini seperti ini power sekali Kang Jalu nih kayaknya. Oke. Oke, latah semua kan. Oke. Itu dia selebrasi Kang Jalu. Ya, lemahnya lemah sih. Tatok. Alright, sudah satu jam saya bersama tiga host keren nih siaran dan kita akan ketemu lagi di jelang musim baru mungkin. Oke, dan tapi harapan kita bertiga berempat adalah sama ya. Mulai besok kita akan siaran setiap hari ya, karena bakal jadi stripping ya. Stripping. Belum tentu, belum tentu. Siapa tahu beneran. Siapa tahu beneran juga ya. Oke, ini juga tidak kalah serunya buat Temi ya. Selamat ya Tem. Kenapa? Nanti ke ESPN FC dan di spot berikutnya ada status yang baru. Oke, thank you guys. Sama keluarga besar Netsport yang ini sudah 1,5 tahun dan jelang 1 tahun di ESPN FC, kami berempat pamit ya kan. Tapi sekali lagi kita ucapkan selamat buat Temi ya. Congrats. Welcome to the club. Oke, closing jangan lupa dong ya. Adios. Amigo.